warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras. Berjumpa lagi dengan saya Amila di channel YouTube GSA Sport Indonesia. Oke, sebelumnya saya akan menyapa sobat pedilers di seluruh Indonesia. Nah, bagaimana nih kabarnya? Semoga dimanapun kalian berada tetap baik-baik saja dan juga dilancarkan rezekinya. Oke, sebelumnya kalian sudah punya senapan apa aja, bisa banget komentar di kolom bawah dan ceritakan keseruan kalian dengan senapan angin yang sudah kalian punya ya. Barangkali saat kalian sudah bisa mendapatkan hewan buruan yang besar atau kalian masih bisanya hewan-hewan yang kecil, masih bisa mendapatkan tikus, tupai kecil, atau kalian sudah bisa berburu hewan yang besar-besar, atau kalian sudah menggunakan senapan anginnya untuk mengikuti kompetisi, ceritakan ya di kolom komentar. Dan buat kalian yang belum punya senapan atau kalian masih nabung-nabung, nah incaran apa senapan yang akan kalian beli? Komentar ya di kolom bawah. Barangkali setelah nonton video ini kalian bisa membeli senapan kali ini. Oke, kali ini saya akan menunjukkan senapan angin varian terbaru di GSA Sport Indonesia. Senapan angin model terbaru yaitu untuk PCP ya. Jadi buat kalian yang lagi cari PCP ataupun pengen tahu tentang PCP, merapat aja di video kali ini. Karena saya akan menunjukkan senapan angin dengan varian terbaru, tentunya warna-warnanya sangat menarik. Buat kalian yang suka variasi warna-warni, bisa banget tonton video kali ini sampai habis, jangan di skip-skip. Oke, langsung saja kita tunjukkan. Nah, kita buka dalam kardusnya dulu ya. Untuk senapannya, nah ini dia. Ini senapan angin PCP Ruger Magazine ya, untuk motif doreng. Nah, seperti ini. Oke. Sebenarnya ada beberapa motif ya untuk PCP Ruger Magazine, ini salah satunya. Yang ini motif doreng. Jadi selain motif doreng, nanti juga ada untuk PCP Ruger Magazine yang motifnya itu kamuflase, ataupun buat kalian yang kurang suka dengan motif-motif juga ada yang hitam polos ya. Jadi ada beberapa varian untuk senapan angin PCP Ruger Magazine, disesuaikan ya. Jadi buat kalian pecinta PCP Ruger bisa banget merapat. Nah, ini model popor klasik seperti ini. Segera merapat untuk mendapatkan senapan angin PCP Ruger terbaru ini, karena ini warnanya keren-keren sekali. Jangan sampai lolos, jangan sampai ketinggalan. Jadi buat kalian yang lagi cari PCP Ruger, langsung saja menghubungi nomor customer service kami, dan kalian juga bisa konsultasi terlebih dahulu. Mungkin senapan yang kalian cari PCP yang jenis apa, atau kalian carinya yang sub, atau kalian cari yang gejluk, ataupun kalian cari yang PCP, bisa konsultasi ke customer service kami. Nah, kali ini fokus ya ke senapan ini PCP Ruger. Dan pastinya penasaran ya, berapa sih harga untuk varian terbaru dari PCP Ruger ini? Harganya itu sangat terjangkau. Nah, sebelum ngomongin harga, kita sisihkan terlebih dahulu ya untuk ini, untuk kardus-kardusnya. Setelah itu kita ngomongin untuk harga dari senapan angin ini. Oke, ini sudah terpasang ya, sudah terpajang dengan kerennya, dengan gagahnya untuk senapan PCP Ruger ini. Nah, jadi buat kalian yang lagi ngumpulin uang, saya kasih tahu untuk harga senapan ini. Barangkali kalian langsung segera order ya setelah tahu harga senapan PCP, tetapi harganya itu standar sekali. Spesifikasinya juga sudah oke banget ya untuk senapan sekelas PCP Ruger ini. Nah, kalian cukup membayar 2 juta saja, kalian sudah bisa mendapatkan senapan angin ini. Dan kalau kalian ingin full set dari senapan ini, kalian cukup membayar Rp2.300.000, nantinya kalian juga sudah mendapatkan teleskop. Oke, itu tadi harganya ya untuk senapan dan full set. Tentunya sangat hemat di kantong dan tidak menguras kantong ya, karena dengan harga segitu kalian sudah mendapatkan PCP Ruger, dan ini senapannya sudah marauder. Jadi kalian bisa
isi single suit ataupun magazine jadi lebih praktis dan juga lebih simpel. Dan kalian juga dengan harga senapan aja 2 juta itu kalian sudah mendapatkan senapan angin dengan popor klasik dan juga varian motifnya yang banyak banget kalian bisa milih. Oke, kita pasang kelengkapan-kelengkapan senapan yang angin yang lainnya ya. Kita mulai dari peredam aja ya. Oke, jadi di senapan ini sudah dilengkapi dengan drat ataupun nepel peredam. Nah, seperti ini. Jadi buat sobat bediler yang mau memasang peredam, terlebih dahulu untuk melepas drat ataupun nepel peredamnya terlebih dahulu. Oke. Dilepas. Jadi aman ya ini. Tutup, ada tutupnya untuk larasnya. Dan kalau sudah terlepas, kita pasang untuk peredam di senapan angin ini. Sudah aman ya, kalau udah masang peredam suaranya tidak membuat kaget ya. Tentunya hewan buruan juga tidak lari. Oke, sudah terpasang untuk peredamnya, lanjut kita memasang untuk teleskop dari senapan angin ini. Kali ini saya akan masangnya yang telebasnel 39x40. Oke, kita pasang. Kita pasang ya di senapan angin ini. Ini belum dilengkapi dengan visir ya senapannya. Jadi saya menyarankan untuk pakai teleskop agar lebih fokus ya ketika berburu, lebih cepat mendapatkan target sasaran dan lebih fokus. Jadi jangan lupa untuk masang teleskopnya juga. Oke, kita sudah masang untuk peredam dan juga teleskopnya. Jadi buat kalian yang membeli senapan angin di GSA Sport Indonesia itu banyak banget kelengkapan dan bonus-bonus untuk senapan anginnya. Dan tadi ya untuk harga senapan aja dari ini PCP Ruger Magazine dengan motif yang variasinya banyak banget. Oke, jika kalian membeli senapan angin di GSA Sport Indonesia, tentunya banyak kelengkapan dan juga bonus-bonus untuk senapan anginnya. Oke, jika kalian membeli senapan aja, cukup harga 2 juta saja, kalian sudah mendapatkan senapan angin PCP Ruger Classic Marauder dan dapat bonus ada tas hitam, tas cantik sekali, keren sekali. Nah, seperti ini tas hitamnya. Oke. Ini sangat kokoh sekali ya, ringan tetapi kokoh. Tentunya ini mampu membawa senapan angin beserta aksesoris senapan yang lainnya. Oke, selain tas, kalian juga mendapatkan peredam. Kalian ada magazine, nah seperti ini untuk magazinnya. Ini ada magazine, karena senapan ini marauder ya, jadi bisa diisi magazine juga. Oke, dan juga ini ada mims test, ada spare part, ada tali sandang. Nah, ini tali sandangnya. Oke, seperti ini tali sandang. Lebih mudah ya ketika membawa senapannya berburu. Kemudian juga ada STKS, surat tanda kepemilikan senapan. Oke, itu tadi jika kalian membeli senapan aja. Dan jika kalian full set, tadi harganya Rp2.300.000, kalian akan mendapatkan full setnya ketambahan untuk teleskopnya seperti ini 39x40. Jadi tinggal dipilih ya, kalian inginnya membeli senapan aja ataupun kalian ingin full set plus teleskopnya, itu juga bisa banget. Jadi buat sobat bedilers yang lagi cari-cari senapan angin PCP Ruger, apalagi yang model klasik seperti ini, bisa langsung menghubungi ke nomor customer service kami. Untuk nomornya nanti akan saya sematkan di sini. Dan perlu diingat-ingat bahwasanya di GSA Sport Indonesia itu hanya mempunyai nomor rekening atas nama UD Sukses Mulia Jaya. Jadi selain nomor rekening atas nama tersebut penipuan. Jangan lupa juga kunjungi toko kami di Shopee dan di Tokopedia GSA Sport Indonesia. Jadi buat kalian kalau pengen tahu lebih lanjut tentang GSA Sport Indonesia, bisa dicek ya di Google kalian. Tinggal ketik GSA Sport Indonesia, nanti akan muncul Google Maps kami ataupun Google Bisnis kami. Nah, apabila ada yang mengaku-ngaku GSA Sport Indonesia seperti beberapa akun Facebook abal-abal, nah mereka itu mengatasnamakan GSA Sport Indonesia tetapi tidak bisa menunjukkan alamat dan tidak bisa dikunjung langsung ke tempatnya, itu sudah jelas banget penipuan.
Oke, buat kalian yang menemukan oknum penipuan langsung laporkan ke customer service kami ataupun komentar di kolom bawah agar tidak ada korban baru dari oknum yang meresahkan itu. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen ya. Kalau kalian pengen tanya-tanya lebih lanjut bisa komen. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.